apakah mungkin ada sinetron baru ya? Bu Eli main sinetron baru mungkin. Okay. To you all, happy birthday to you. Ada yang ulang tahun hari ini ternyata. Lo gak tahu. John Martin. Lo gak tahu jahat. Ini oh masa, my god, ini kedatangan masih live dong, kamu lihat dong TV. Kedatangan sini produser sini. Ternyata kita kedatangan teman-teman. Ayo Bapak ganteng. Sini aja. Balmin, pulang. Sini adalah teman-teman dari manajemen. Sini sayang, masuk sini bergeser. Oke. Ini adalah teman-teman dari manajemen. Namanya apa, John? PM manajemen. Perusahaan manajemen ini bos gue. Oke. Halo Mas Bianca. Hai. Kalau sih ditawarin, kebetulan saya lagi sendiri nih. Nah, tolong ini ada pemirsa loh. Oh iya. Oke. Ternyata hari ini John ulang tahun ke 37 ya, John? Eh, bukan. 42. Lebih lama dong. Coba. Ini oh my god, lucu banget kuenya. Terima kasih, ya Allah, selalu Indra gue tuh lambang ini. Bukan. Lo lihat dong, Kevin Julio. Bukan dong. Gue setiap tahun tuh selalu deg-degan dengan manajemen gue itu mau ngerjain apa lagi gitu setiap ulang tahun. Oh, karena setiap tahun selalu ada surprise yang mereka berikan. Iya, surprise yang cenderung bikin gue susah ya dan menderita gitu. Untung tahun ini cuma live doang. Oke, sekarang aku apa ini harapannya John di umur berapa sih, John? Serius. 35. Iya, lo John 35. Lo pake nanya lagi. 35. Sudah ini iklan. Kursi ganggu ya. Aduh. Oke, apa harapannya di umur 35 tahun? Amin. Semoga cepat dapat pasangan hidup, amin. Kok pasangan hidupnya ngeliat ke aku? Terus apa lagi, semoga dapat jodoh, amin. Semoga semua lancar, teman-teman gue makin sukses karirnya. Amin. Terima kasih semua pemirsa, mohon doanya semua ya. Amin. Tiup nih ya. Dari manajer gimana doanya buat John, harapannya apa? Ya sama. Cepet dapat jodoh. Amin. Jangan buka rahasia gue. Amin. Udah cukup. Harga naik. Jangan lama-lama. Aduh. Boleh langsung aja kita iklan. Ini udah mulai kebuka nih. Terus. Udah mulai. Terus, tolong. Bentar. Tadi ngomongin soal kriteria. Maksudnya pengen cepet dapat jodoh. Emang kriterianya seperti apa sih, John? Kayaknya mirip kamu lah. Susah kalau agama ya. Aduh. Kita banyak yang jadi berjodoh masuk manajemen. Aduh. Oh iya, bener. Enggak, dia udah trauma sama yang beda agama, udah trauma. Gua mah sama terus, jangan sedih. Oke, terima kasih buat teman-teman, John juga thank you. Terima kasih, Bu Wirsa, doain saya. Mudah-mudahan mulutnya terima kasih. Ya Allah, ini ganggu banget, sumpah loh. Pemirsa, nanti kita akan berikan berita lagi.